Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumedang yang berlokasi di Desa Licin Kecamatan Cimalaka dengan alamat Jalan Tanjung Kerta. RT 03 RW 05 Cimalaka nomor 22 Sumedang, telepon 0261 202714. Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumedang tidak terlepas dari riwayat berdirinya PGAN Sumedang di Cimalaka yang berdiri sejak tahun 1974. Pada tahun 1990, adanya peralihan dari PGAN ke Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumedang dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 64/1990, tanggal 25 April tahun 1990. Pada masa PGAN Sumedang terjadi perkembangan fisik lembaga yang sangat pesat, sehingga mendekati kesempurnaan. Susunan kepala yang pernah menjabat di PGAN Sumedang yang sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumedang, 1. Bapak Ahmad BA tahun 1974 sampai tahun 1975, 2. Bapak Raden Rahmat Iskandar tahun 1975 sampai tahun 1985, 3. Bapak DRS Haji AAD tahun 1985 sampai tahun 1993, 4. Bapak DRS Haji Syafruddin tahun 1993 sampai tahun 1999, 5. Bapak DRS Haji Sahrudin Ali Sahbana tahun 1999 sampai tahun 2000, 6. Bapak Haji DRS Auk Supriyadi tahun 2000 sampai tahun 2004, 7. Bapak Haji DRS Durrahman tahun 2004 sampai tahun 2010, 8. Bapak DRS Haji Mamun MAG tahun 2010 sampai tahun 2014, 9. Ibu Dr. Hajah Is Damayanti MP Kim tahun 2014 sampai tahun 2017, 10. Bapak DRS Haji Nendi Supendi MPD tahun 2017 sampai tahun 2018, 11. Bapak Abdul Haris MAG 2018 sampai dengan sekarang. Pada tahun 2020 terbit surat keputusan Dirjen Islam nomor 2851 tahun 2020, maka secara legal MEN 1 Sumedang resmi menjadi Madrasah Aliyah Plus Keterampilan. Dengan jenis keterampilan, komputer, tata boga, tata busana, otomotif, listrik dan robotik. Identitas madrasah. Daftar tenaga pendidik Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumedang adalah sebagai berikut: Abdul Haris MAG sebagai kepala madrasah, Wawan Erawan SPD MSI sebagai wakamat bidang kurikulum, DRS Haji Heru Gunawan SH sebagai wakamat bidang kesiswaan, Momoh Mulyati MPD sebagai wakamat bidang sarana dan prasarana, DRS Sobirin sebagai wakamat bidang humas. Jumlah total tenaga pendidik Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumedang adalah 60 orang dengan rincian S1 sama dengan 50 orang dan S2 sama dengan 10 orang, 29 orang laki-laki dan 41 orang perempuan. Tenaga kependidikan sebanyak 12 orang. Visi Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumedang Plus Keterampilan adalah manis, maju, agamis, normatif, inovatif, dan simpatik.
Dalam merealisasikan harapan madrasah yang termuat dalam visi madrasah, dapat diwujudkan dalam bentuk usaha yang disusun dalam misi madrasah sebagai berikut. A. Memperbaharui sarana dan prasarana yang memadai dalam memajukan pendidikan. B. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme guru dalam berbagai bidang. C. Menyelenggarakan kegiatan peringatan Hari Besar Islam. D. Meningkatkan pembiasaan nilai-nilai keagamaan, baik di lingkungan madrasah maupun di luar madrasah. E. Berperan aktif dalam melaksanakan nilai-nilai keagamaan dalam lingkungan masyarakat. F. Meningkatkan tingkat kedisiplinan di lingkungan madrasah. G. Meningkatkan kerjasama madrasah, keluarga, dan masyarakat serta partisipasi aparat pemerintah dalam mewujudkan tingkat kedisiplinan siswa. H. Mempraktikkan berbagai keterampilan sebagai bekal anak di masa yang akan datang. I. Menjalin kerjasama dengan dunia usaha dan instansi lain. J. Melaksanakan senyum, salam, sapa dalam pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar lingkungan sekolah. K. Melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Tujuan pendidikan Madrasah Aliyah identik dengan tujuan pendidikan menengah adalah untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dengan moto iman, ilmu, amal. Ruangan yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Sumedang adalah ruang kepala, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, aula, perpustakaan, laboratorium, ruang keterampilan, musola, kantin serta ruang satpam. Fasilitas lainnya, lapangan upacara, lapangan basket, bola voli, futsal, tenis meja, bulu tangkis. Total luas MEN 1 Sumedang 14.058 meter persegi. Kegiatan kesiswaan dan prestasinya. MEN 1 Sumedang memberikan berbagai latihan ekstrakurikuler dan beberapa program unggulan lainnya, di antaranya Pramuka, Paskibra, PMR, sepak bola, futsal, bola voli, bulu tangkis, catur, bela diri tapak suci, bela diri tarung derajat atau boxer, seni musik, seni tari, seni teater, paduan suara, marawis, bina dakwah. Kegiatan Pramuka Manis 1. Ikut serta kegiatan ranting sampai nasional seperti Raimuna Nasional, Perkemahan Saka di Yogyakarta dan Jakarta. 2. Juara umum Lokanira Ranting 3. Juara 2 lomba Kemah Madrasah 4. Juara Lomba Lintas Alam 5. Juara Lomba Gema Ramadan 6. Pramuka Garuda 7. Bakti Sosial 8 dan lain-lain. Prestasi Paskibra. Paskibra Kabupaten 2. Paskibra Kecamatan 3. Juara Lomba LKBB di Sumedang, Bandung dan Indramayu 4. Penyelenggaraan upacara di sekolah 5 dan lain-lain. Prestasi Palang Merah Remaja 1. Juara Lomba Siaga Bencana 2. Juara Lomba Tanggut 3. Juara Lomba Presentasi dan lain-lain. Prestasi Pencak Silat Tapak Suci 1. Mengikuti kejuaraan Pakubumi Open 3/57 tingkat nasional Asia Eropa di Bogor, Bandung dan Jatinangor. 2. Mengikuti kejuaraan Sinar Warna Nusantara di TMUI Jakarta. 3. Mengikuti kejuaraan antar pelajar di Yogyakarta. 4. Mengikuti kejuaraan antar pelajar di UNJ Jakarta. 5. Mengikuti kejuaraan Pop Cup Pop Wheel. 6. Mengikuti kejuaraan Pospenas dan lain-lain. Kegiatan keagamaan seperti 1. PHBI A. Praktek kurban dan manasik haji B. Tahun Baru Islam C. Maulid Nabi D. Irsa Miraj 2. Salat Duha 3. Salat Zuhur dan Asar berjamaah 4. Pengelolaan infak siswa 5. Kegiatan-kegiatan BKM. Tempat tersebut sini yang sudah tidur.
Prestasi Aksioma 1. Juara umum Aksioma tingkat Cup Sumedang 2. Mengikuti Aksioma tingkat Provinsi 3. Juara 2 Pidato Bahasa Arab 3. Juara 3 Tenis Meja Putri dan lomba-lomba lainnya. Prestasi Akademik 1. Juara umum KSM tingkat Cup Sumedang 2. Mengikuti KSM Jawa Barat 3. Mengikuti KSM Nasional 4. 30 besar Robitik 5. 40 besar Mires dan lomba-lomba lainnya. Prestasi kesenian 1. Tim upacara adat 2. Juara lomba film 3. Juara lomba menyanyi tingkat nasional 4. Juara lomba kabaret 5. Melaksanakan Manik Expo. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam sejarah singkat MEN 1 Sumedang, kondisi lingkungan MEN 1 Sumedang sangat kondusif untuk belajar, karena tidak jauh dari lokasi kampus terdapat beberapa pondok pesantren yang tergolong modern, di antaranya, 1. Pondok Pesantren At-Tarbiyah, 2. Pondok Pesantren Darul Quran, 3. Pondok Pesantren Miftahul Jannah, 4. Pondok Pesantren Khairul Umam, Pondok Pesantren Nurul Aulia, 6. Pondok Pesantren Al-Musri, 7. Pondok Pesantren Tanwirul Qulub. Kerjasama dengan pihak lain, 1. Pemerintah setempat, 2. TNI dan Polri, 3. Balai Latihan Kerja, 4. Puskesmas, 5. Dan lembaga lainnya. Lulusan, 1. Kuliah, A. Kairo Mesir, B. PTN, C. PTS, 2. Bekerja, A. PNS, B. Swasta, C. Usaha Mandiri. Siapa kita? Putra-putri terbaik bangsa Nusantara. Siapa kita? Putra-putri terbaik bangsa Nusantara. Siapa kita? Putra-putri terbaik bangsa Nusantara. Semoga MEN 1 Sumedang tetap jaya.